bosan amat sih TV begini mulu acaranya. Jadi ayo ikut main. Main apa? Mainan. Main-mainan? Mm-mm. Mainan apa? Mobilan dari Om Egar. Mainan dari Om Egar? Wah, seru. Tapi Dedi punya mainan lagi nih. Dedi punya ide baru, mau gak? Mm-mm. Nih, kita gini aja, kita ganti-ganti TV-nya biar jadi musik. Nanti jadi lagu. Nih, lihat. Jangan ganti-ganti channel terus, nanti TV-nya rusak. Siapa yang mau ganti? Ya akulah yang ganti. Jangankan TV aku ganti, kamu-kamunya aja aku ganti bisa. Oh, biasa. Tangin kamu ya, ngebelin banget. Santai, Bunda. Oh, benar. Muhammad bilang apa? Santai, Bunda. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Gitu. Bun, santai. Bun, santai. Bun, gak usah marah-marah. Kenapa sih? Orang bercanda-bercanda doang, lagi main-mainan doang. Kita main tebak-tebakan aja yuk. Iya. Nanti yang paling lucu Bunda kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah apa, Bun? Ini dia. Punya Dedi. Iya, punya Dedi, punya Dedi. Siapin tebak-tebakan. Siapin tebak-tebakan yang lucu dulu kalau mau hadiah. Oke, siap nih. Dedi punya tebakan nih ya. Nih, tebakannya ayam. Ayam apa yang besar banget? Ayo jawab. Tiga ring nih pasti nih. Ayam. Ayam apa? Ayam koko kriuk. Salah. Jawabannya adalah ayam semesta. Coba Bunda. Ya. Nih, Mama coba. Ikan apa yang suka berhenti? Ikan stop. Ikan stop. Ada ikan kena lampu merah. Kena lampu merah. Maco. Lata aja lu gitu. Ikan paus nih. Iya. Kamu siapa? Apa jawabannya apa? Ikan paus. Oh. Gak lucu ya. Mama kasih tebakan dulu dah. Mama kasih tebak-tebakan. Kasih tebakan. Artis apa? Artis apa? Yang suka? Suka main sosmed. Artis yang suka main sosmed. Siapa ya? Muhammad. Kamu artis care banget. Gimana? Dandanan aku?
Keren kan? Udah kayak Prince Martin kan? Iya, mirip sih. Atasnya udah kayak Prince Martin. Tapi bawahnya kok prihatin ya? Ya kan namanya jurur aja, bukannya juga cuma kemarin dilihatin atasnya doang, bawahnya kan gak dilihatin. Ya biarin aja bawahnya begini. Edisi di rumah aja ya. Edisi di rumah, kamu juga di rumah aja begini. Tuh lihat kaosnya tuh kaos apa tuh. Ya udah santai aja sih. Ya udah sih, gak usah ngomong. Puasa bentar lagi, siap-siap buat kurma, terus minum Dedi. Tunggu azan, nah itu dia azan. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika mantu wa la rizqika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahim. Tangan kanan dong, tangan kanan. Nah, ayo buka puasa. Kalau puasa tuh kita nggak boleh apa, Mu? Nggak boleh makan dan minum. Nggak boleh makan dan minum. Mama tadi bisa puasa ya? Udah bisa. Pintar. Tapi tadi siang kok ada botol susu di sini? Muhammad minum. Susu siapa? Susu siapa yang diminum? Susu apa yang diminum? Susu sendiri dong. Kenapa besok-besok diakhir lagi ya? Jangan makan sama minum, oke? Oh, itu udah sholat belum sih? Kan udah sholat bareng. Oh, tadi kita udah sholat ya? Iya. Berarti kalau tadi kita udah sholat, sekarang waktunya kita untuk main. Yes! Ayo kita main. Siap? Siap. Aku tembak! Aku tembak. Enggak kena. Kena. Enggak kena. Kena. Belok kanan. Ya, kok dimatiin sih TV-nya? Biarin, abis ini pada asik sendiri. Buat ayah kita ikut main. Enggak, sekarang aku punya PSBB part 2. Apaan lagi tuh? Pembatasan screen time berskala besar. Oh, Mas Or cuma main nama Muhammad doang. Ya kalau ngajak main Muhammad yang edukatif dong. Jangan kayak gini, rusak mata tau gak? Loh, ini juga edukatif, diajarin belok kanan, belok kanan, belok kiri, belok kiri. Tembak, iya kan? Iya kan? Yang lebih bermanfaat gitu loh. Loh, ini bermanfaat, Muhammad jadi tahu cara jalan. Ya udah, aku umpetin remote-nya. Ya, 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 ya. Main sana yang edukatif. Aku kalah. Emang gak sia-sia dia yang menilai. Packaging aja bisa buat mainan edukatif nih. Mama mau main sama bunda. Mau main, kita main pakai buku Sailor Lilo ya. Ini bisa dibikin-bikin prakarya nih. Kita main ini aja, main tebak alfabet aja sama mama. Nah, coba. Ini kan dari buku Sailor Lilo bisa nih. Nah, kita main tebak alfabet, oke? Oke. Ini huruf apa? C. C, ini? H. H, ini? I. I, ini? M. M, ini? I. Ini? Nah, gitu kan bagus. L. J. Jadinya nggak nonton TV terus, nggak main handphone, nggak main PS dulu. Kan jadi edukatif gitu ya, loh. Ya, bisa di handphone aku kan ada ini. Ada apa?
Ada perempuan mana lagi, Pevita? Ada apa? Ada apa lagi? Ada kamu. Udah dia alasan itu. Hai Lemonizen, walaupun lebaran di rumah aja, kamu tetap bisa mengirimkan produk sehat ke keluarga karena ada diskon 50% di aplikasi dan website Lemonilo dengan kode voucher Dekatkan Ramadan.